Ilham. Demi Dewa Thor from Asgard. Lagi-lagi ini suatu kebetulan, oke? Okay? Dunia sangat kecil. Ini saatnya kamu bantu saya. Kerjasama, ingat kan? Oke. Okay. Gua bantuin lu sekarang. Yes. Tapi serahin koper itu. Kok gitu? Oh. Kamu mengingkari janji amat. Kali ini perjanjian kita ditunda. Tunda kok? Ilham! Ini punya saya! Serahin koper ini! Punya saya, Ilham! Oh, punya lu? Iyalah! Ya udah ambil sana! Bangun! Aku akan lepaskan ikatan suci. Tolong, Mbak. Tolong, Mbak. Mas, bahaya ularnya, Mas. Cepetan, Rau. Iya. Mas! Ayo, hati-hati, Mbak. Iya, iya. Karissa. Again? Wulan vs Karissa? Tapi ditonton dengan indah. Bentar ya. Dek Wulan, mau kemana? Bang Amar akan kembali lagi ya. Bulan, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa kok, Mas Bayu. Tapi itu... Sudahlah, Bulan. Tidak apa-apa. Yang terpenting sekarang adalah Suci selamat. Tapi kita kehilangan semua yang Pak sudah miliki. Ya Allah. Mas Bayu. Maaf ya, Mas. Gara-gara aku. Kamu tidak perlu memikirkan itu, Suci. Keselamatan kamu lebih penting. Karena kamu lebih berharga untuk cucu saya. Maksudnya? Kamu jangan sampai lupa surat dari Niken. Kita berhasil ngedapetin semuanya. Yes. Yaudah, buka. Aku pengen tahu apa isi di dalam. Bener dong. Ah, pelan-pelan dong. Buka apaan ini? Buka dulu. Aduh. Peta harta karun. Aduh, maksudnya dikasih peta harta harun kan gak asik. Harta karun. Harun. Suka-suka lu deh. Namanya Harun dulu. Tapi kita berdua gak boleh nyerah. Kita harus berhasil ngedapetin hartanya papa. Iya, memang harus dicari sih. Kan kamu belum dapat. Kan saya belum dapat bagian dari kamu. Bantuin ya. Iya, Ule. Suci.
Suci, aku butuh penjelasan dari kamu. Apa kamu akan menuruti permintaan Nika? Nikah dengan Bayu dan menjadi ibu dari anak. Kamu kenapa nanya gitu, Mas? Berarti kamu belum mengenal aku sepenuhnya. Ya, bukan seperti itu. Karena Pak Surya tadi meminta. Bahkan sekarang Pak Surya sudah mengorbankan semuanya demi menyelamatkan kamu. Aku tahu, Mas. Tapi aku juga punya hati. Nggak bisa tiba-tiba hati dibeli begitu aja. Kamu kan tahu, aku itu cintanya cuma sama kamu. Bukan ke Mas Bayu. Aku cuma ingin merawat baby Kay, tapi bukan berarti menikah sama Mas Bayu, Mas. Ya, aku minta maaf. Waktu kejadian kemarin, aku mengeluarkan kata talak terhadap kamu. Dan aku menyesal. Sebelum kamu minta maaf, aku udah maafin kamu, Mas. Memang semuanya ini salah aku karena aku pergi gak minta izin sama kamu, Mas. Tapi kamu harusnya percaya sama aku. Kamu malah lebih percaya sama orang lain. Sepertinya kita berdua butuh waktu untuk introspeksi diri dulu, Mas. Karena ternyata kamu masih belum terlalu mengenal aku. Batal, malah mau rujuk sama Suci. Apa sih? Bu, aku sadar, aku tidak bisa berpisah dengan Suci. Enggak, ibu gak setuju. Di mana harga diri kamu sebagai laki-laki itu di mana? Mana? Aku mengeluarkan kata talak kepada Suci. Pada saat itu aku emosi. Tapi sekarang aku menyesal. Aku masih mencintai dia. Udah gila kamu ya, Farah. Nikah berkali-kali. Apa kata orang? Pokoknya ibu gak setuju, ya? Aku tidak peduli ibu mendukung aku ataupun tidak. Yang terpenting, aku akan kembali rujuk kepada Suci. Maafkan aku. Benar kan, Bu? Apa yang aku takutin? Mas Farel itu jatuh ke pelukan Suci lagi. Udahlah, kamu jangan memperkeruh ya keadaan otak ibu. Mikir kamu mendingan gimana caranya Farel tetap ada pendirian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suci, kebetulan ada kamu, aku titip baby care sama kamu sebentar aja. Iya, gak usah khawatir, Mas. Aku pasti jagain kok. Ya, pelan. Aku mau ke rumahnya Papa Surya, pengen nengokin dia. Aku permisi dulu ya. Suci. Mas. Suci, aku minta maaf. Aku ingin rujuk kembali. Aku bersedia menjalani proses agama agar bisa bersama kamu lagi.